Itu apabila kita pergi ke kawasan Kalahari. Selalu saya katakan kalau refinery ini adalah tempat untuk pasukan Farang. Tapi kita akan terbang terus masuk ke dalam kawasan Kalahari. Adakah Farang akan turun di kawasan kemarahan mereka? Ya, refinery akhirnya pasukan Farang kembali ke lokasi mereka. Tapi MDH kata, kami pun nak tempat ni. Ya, begitu banyak orang dekat refinery. Siapakah yang bakal mendominasi di kawasan Farang atas terutamanya? Ada Farang dan juga pasukan MDH. Dan sekarang pasukan Expand, X-Roy berjaya untuk menjatuhkan deck all. X-Roy berjaya untuk mendapatkan dua sebenarnya. Inilah dia. Kawasan sebelum ini, kawasan kegemaran untuk pasukan Expand dan First Riders. Sebelum ni saya katakan Expand memang suka command post. Ya. Yeah. Tapi disebabkan kawasan ini dipegang Evos Phoenix, mereka macam tak apalah, ambillah tempat ni. Tapi sekarang ini tanpa Evos Phoenix, mereka berani. Tapi sekarang lihat jebal, alamak. Satu kesilapan dan sekarang ini bantuan pantas dilakukan. Cantik Jezbu menyelamatkan terlebih dahulu jembal. Dan sekarang ini MDH hanya tinggal seorang main treatment gun. Menaikkan semula nyawa jembal. Ya, inilah dia pasukan Farang. Mereka berjaya untuk mendapatkan satu nyawa sementara saya tadi. Pasukan MDH, Nero yang akan revive rakan-rakannya yang telah pun dijatuhkan sebentar saja tadi. Tidak diganggu. Jadi inilah masanya Nero melakukan revival. Dan dia berjaya untuk melakukannya sebenarnya. Mereka perlu untuk beredar kerana pasukan Flash. Pasukan Flash telah pun tiba. Satu demi satu. Yan Bin mengucap salam. Beyo datang untuk menembak. Nero mungkin tidak mampu untuk melarikan diri. Sudah dijatuhkan pantas. Entah daripada mana datang pasukan Flash. Memastikan mereka mendapatkan mata tersebut. Manakala sekarang kita lihat tempuran di antara pasukan Dewa. Dan juga MDH yang baru turun. Turun. Turu, dek. Tapi MDH membalas. Tembakan berjarak jauh. Bums tidak terkena sekalipun. Don't cry. Mungkin akan menangis kat sini. Ya, dia tak boleh menangis sekarang. Virus sekarang ini berjaya untuk melakukan satu lagi kejatuhan. Inilah maksanya. Don't cry menangis. Bums juga ada di kawasan ini. Mereka cuba untuk mencari di manakah Don't cry sekarang berjaya untuk menjatuhkan seorang. Mencari yang kedua di belakang Blue Wall tersebut. Loncatan telah pun dilakukan. Don't cry masih lagi bertahan. Tapi apakah mampu untuk menjatuhkan satu lagi? Kerana virus juga telah pun tiba untuk memberikan bantuan kepada pasukan Dewa. Dia masih lagi melarikan diri sekarang ini. Don't cry. Nyawa dia sangat rendah tapi masih lagi mampu untuk clutch. Tapi Ren datang tepat pada waktunya untuk memberikan bantuan. Ya, bab dengan virus datang. Tapi dijatuhkan. Tapi Ren masuk semula dan mengatakan kepada pasukan MDH, turu dek, tidur dulu. Memberikan kemenangan kepada pasukan Rain, pasukan Dewa. Mendapatkan kemenangan sebentar tadi. Walaupun begitu, sedikit berbahaya kerana MDH mereka dapat dua orang. Ya, macam chaos sangat situasi di kawasan Foundation ini. Tetapi pasukan Dewa, mereka masih lagi mampu untuk handle. Terima kasih kepada Ren yang telah pun percaya untuk menyelamatkan keadaan untuk pasukan Dewa kali ini. Semestinya inilah masanya untuk mereka mengumpulkan utility-utility yang ada. Dan di sebelah kanan skrin kita dapat saksikan pasukan Expand begitu on fire kali ini telah pun berjaya untuk mengumpulkan 17 mata. Ya, 17 mata untuk dua game kalau nak diikutkan. Tapi sekarang ini MDH sekali lagi terbalik awal. Manakala Sam9 sekarang ini mengatur pergerakan mereka daripada The Mist. Mereka sedang bergerak masuk. Tapi ingat, bila dah ada Farang dekat refinery. Farang dengan refinery memang tempat mereka. Jezbu akan mengambil kenderaan ini. Dan Jezbu gunakan skill Steffi yang mana boleh menghalang sebarang troubles ke dalam lokasi ini. Semestinya itu adalah antara active skill yang antara yang wajib ada sebenarnya. Lagi-lagi apabila di kawasan late game begitu banyaknya net akan dilontarkan ataupun jika kita di dalam situasi di dalam sesuatu compound untuk mengelakkan lontaran bom, skill aktif tersebut amat diperlukan. Tetapi sekarang ini kita kembali kepada pasukan King of Gamers Club. Masih lagi ada empat ahli pasukan mereka. Mereka berada di kawasan Bayfront. Jadi mereka tidak mendekati mana-mana pasukan yang berdekatan. Akan tetapi ada sebenarnya pasukan Expand di hadapan mereka. Ya, Expand mereka memang suka parking dekat command post. Ini adalah kedudukan kegemaran mereka. Woodpecker di tangan Cobra. Menunggu saja peluang untuk melakukan serangan. Too fast juga berada berdekatan. Nampaknya tidak ada siapa pun yang akan datang ke kawasan pasukan Expand.
dan kita nampak kita nampak sekarang ini satu kedudukan yang selesa untuk pasukan expand. Tak ada pasukan yang berdekatan, jadi permainan juga agak perlahan sekarang ini. Macam yang saya katakan, berbeza sedikit apabila ada pasukan Thailand yang mana mereka lebih suka bergerak agresif. Iya, jadi dengan gaya permainan yang lebih pasif sedikit kali ini, mungkin ini adalah sinar lagi-lagi kepada pasukan daripada region MSP harapnya. Tetapi untuk Flash, apakah mereka mengetahui kedudukan pasukan KOG? Saya rasa tak. Kerana pasukan KOG betul-betul di hall compound ini untuk menantikan masanya. Mereka tahu, mereka sedar akan kehadiran Flash yang di hadapan mereka. Tapi sebelum itu kita akan saksikan replay ni. Apabila momennya pasukan Farang berjaya untuk melancarkan serangan yang pada mulanya agak bersepah, akan tetapi Jesu mampu untuk melakukan kejutan tersebut. Yup, tapi Flash macam dah tahu. Mereka bergerak dengan berhati-hati, risaukan. Oh, itu dia, Homer. Lalu diantar, buta sebentar. Tapi, oh, pergerakan baik. Terus saja Flash masuk ketika orang tak nampak. Double barrel di tangan Shin. Kita nampak pergerakan naik daripada bahagian atas. KOG sudah mula ketar-ketir. Mereka sudah risau. Oscar pantas menggunakan kesemua wallnya dan keluar. Terus saja ke bawah. Tapi nasib baik Osaka menjadi backup. KOG berjaya untuk melarikan diri. Bijak pasukan Flash. Mereka masuk ketika mereka ada peluang. Dan sekarang mereka merampas kompon KOG. Namun Kar, dia berjaya untuk mendapatkan satu info di manakah kedudukan pasukan KOG yang lain. Oscar, apakah dia mampu untuk mendapatkan kejatuhan ini? Itulah dia, bom freeze yang telah pun dilontarkan. Pasukan KOG terpaksa mengedarkan dirinya. Oscar terlebih dahulu yang telah pun dijatuhkan oleh Bloody. Yan Bin pula ingin memberikan bantuan kepada rakannya kali ini. Dan satu tembakan tersebut daripada GLX berjaya untuk menjatuhkan Beo. Tapi sekarang ini perlawanan masih belum tamat. Lihat bagaimana Yan Bin menjatuhkan Osaka. Sangat berjalan luar. Shin masuk mencari KOG. Tapi sayangnya inilah dua lawan satu. Shin berjaya untuk keluar. Berjaya untuk melihat seketika. Dan sampai ada wall. Tapi sekarang ini Kevin dan juga JLX. Pasti mereka nak melarikan diri. Pantas saja seorang pemain keluar. Berjaya untuk pasti menghidupkan rakannya semula. Sekarang ini Osaka dijatuhkan dan Kevin. Pantas sekarang ini. Satu tembakan yang baik. Sebenarnya kita nampak Shin, pemain dari KOG seorang tadi nak lari pergi ke kawasan vending machine. Tapi dikesan Flash, cantik pergerakan mereka. Pasukan Flash, mereka awas. Mereka tahu apa strategi yang ingin dilakukan oleh pasukan KOG. Apabila dua tinggal, mereka tahu yang mereka akan berpecah. Dan dengan strategi yang baik, pasukan Flash mampu untuk menjatuhkan pemain-pemain KOG. Tapi sekarang kita kembali kepada pasukan V Gaming. Mereka akan menuju ke kawasan yang seterusnya kerana mereka tahu yang circle yang ketiga akan tiba tak lama lagi. Tapi inilah dia, pasukan Heavy telah pun berjaya di revive dua orang. Ya, Heavy sekarang ni turun melompat menggunakan platform tersebut. Dan mereka perlu berhati-hati kerana kali ini Sam 9 ada berdekatan dengan mereka. Dekat. Sangat-sangat dekat. Dan mungkin pergerakan mereka sudah pun nampak, tapi Sam 9 mengambil langkah berjaga-jaga. Ya, saya pasti Sam 9 akan memastikan di setiap sudut dijaga rapi oleh mereka. Tetapi ini juga yang dilakukan oleh pasukan Farang Spade yang berada di kawasan tower ini. Hanya untuk menyaksikan kemungkinan di manakah datangnya pasukan-pasukan lawan. Dan untuk pasukan Farang, semestinya mereka mempunyai kelebihan tersebut kerana mereka berada di kedudukan yang paling tinggi kali ini daripada segi kompon mereka dan pastinya akan dijadikan sasaran oleh pasukan lain. Farang, mereka memang suka sebenarnya Gohan dengan refinery. Mereka memang suka tanah tinggi. Inilah kawasan orang kata kawasan mereka lah. Yang mana saya selalu katakan refinery ni refarangeri. Yang mana memang ini tempat mereka. Tapi kerana ada kujutan pasukan lain sebelum ini, mereka sedikit ketar-ketir nak mengambil kompak mereka, memberikan saja. Tapi sekarang ini mereka sudah mula ada keberanian untuk bangkit semula. Dan lihat Rain sepertinya membawa dua snipe sementara tadi supaya boleh spam tanpa henti. Ya, pada awalnya dekat refinery memang ramai sangat pasukan yang telah pun terjun di sana. Lebih kurang 3 pasukan yang berada berdekatan antara satu sama lain. Tetapi sekarang ini pasukan
Farang sebenarnya yang masih lagi mampu untuk survive, dan ini adalah circle yang ketiga. Pasukan Same9 sekali lagi mereka mampu untuk buktikan, mereka mampu untuk masuk ke dalam circle dengan keadaan yang lebih awal, tetapi mereka seolah-olah ditekan oleh tiga pasukan iaitu Farang, Heavy dan juga VGaming. Ya, dan lihat sekarang ini Same9 melakukan tembakan kepada pasukan Heavy, tapi VGaming juga ada berdekatan. Apakah langkah yang akan dilakukan oleh pasukan Same9? Meruntuhkan terlebih dahulu wall yang diletakkan di hadapan. Yep, wall tersebut telah pun dijatuhkan. Pasukan Heavy, mereka berkumpul di kompan yang sama. Dan pasukan Expand akan tiba tak lama lagi. Datang ke Heavy. Dia datang dekat Heavy terlebih dahulu. Dan sekarang, daripada situasi Same9 ditekan, sekarang Heavy pula yang akan diganggu. Dia tersekat di tengah-tengah. Dia sedang disandwich oleh pasukan Malaysia. Ya, pasukan Malaysia bahkan memberikan tekanan tinggi. Manakala di bahagian atas pula kita nampak bagaimana Farang akan bertemu dengan pasukan Flash, dan inilah pertemuan. Farang menentang Flash. Dua-dua ada F. Yap, double F. Apakah mampu untuk dilakukan oleh kedua-dua pasukan ini? Shin berada di kawasan bawah platform. Di bahagian atas pula terdapat dua pemain Flash yang lain. Pasukan Farang, saya pasti dengan cara yang betul mereka mampu untuk mendapatkan kemenangan besar dengan pasukan Flash. Spade berada di kawasan atas telah pun diketahui kedudukan beliau. Tupen sudah berjatuh, Jesbu. Perlu berhati-hati, Tupen telah dikeluarkan oleh Bio. Jembal! Jembal! Tidak berjaya untuk masak grenade itu dengan baik. Jadi tidak ada yang terjatuh. Enam batu penyikiran. Flash sekarang ini serba ganas. Mencari mangsa seterusnya. Adakah Flash mampu untuk melakukan kejaipan? Jarang kita lihat seperti yang saya katakan, tanah tinggi dicuri. Sekarang ini, pasukan Farah, mereka sudah mula risau dengan perlawanan 4-3. Jembal dan juga Spade, mereka berkumpul semula. Pasukan Flash masih lagi ada ramai orang. Tapi Jesbo dapat Shin. Tapi Jesbo dijatuhkan. Satu untuk satu. Yap, satu untuk satu kali ini. Shin telah pun kembali, dan sekarang Bio pula yang akan dikejar. Bio mampu untuk menjatuhkan pemain tersebut. Dan itu adalah Jembal. Apakah yang sedang terjadi? Bio, what a clutch. Dia berjaya untuk melakukannya. Dan datang lagi pasukan Flash yang lain, menjatuhkan Jembal kali ini. Ini masalah untuk pasukan Farang. Sekarang, sebentar tadi Same9 perlu berurusan dengan pasukan Heavy. Tapi sekarang ini Heavy pula mengganggu Flash. Dan Same9 sekarang ini perlu menghalang Dewa yang sekarang ini sedang melakukan serangan pula kepada pasukan Axis. Axis datang sepi. Oh. Axis dah tak ada jalan. Axis bakal diratakan. Axis mengambil langkah yang agak silap. Dewa bakal menunjukkan rakannya Neptune di depan. Tapi Dewa menutup ke semua jalan yang ada. Axis terpaksa untuk menggunakan jalan tersebut. Itu sahaja pintu masuk untuk pasukan mereka. Tapi sekarang ini Axis masih lagi berbaki seorang pemain. Yang saya yakin bakal dijatuhkan oleh pasukan Dewa. Ataupun dia mampu untuk melakukan satu keajaiban. Same9 pula. Fikri, mereka berjaya untuk mendapatkan kompa yang lebih baik sekarang ini. Pasukan Dewa pula yang akan ditekan. Axis sudah pun diratakan di tempat yang ke-8. Tapi lihat bagaimana Dewa masih lagi bersembunyi. VGaming ada tanah tinggi. Mereka melakukan serangan. Tapi Jeboya membalas semula serangan yang dilakukan oleh pasukan VGaming. Ya, Jeboya. Pasukan VGaming berada di kawasan atas sekali, di kawasan Memot ini. Bersedia untuk masuk. Pasukan Dewa juga melakukan serangan hendap untuk pasukan Same9. Mereka beramai-ramai di kawasan kompang yang sama kali ini. Budai berjaya untuk mendapatkan Yanbi dalam masa yang sama. Dan Dewa, pasukan Same9 sebenarnya berjaya untuk mendapatkan dua ahli pasukan Dewa. Ya, dan sekarang ini Virus dijatuhkan. Raja melamakan rakan-rakannya dan pasukan Same9 berjaya untuk menang. Namun lihat bagaimana kesakitan dapat dirasai. Fikri perlu diselamatkan. Kemenangan untuk pasukan Same9 menjatuhkan dua orang pemain dari pasukan Dewa. Dan lihat bagaimana DXL melakukan tembakan oleh Shomai. Dan Shomai dicuri oleh VGaming. Keputusan yang bijak dari pasukan Same9 untuk tidak berlawan dengan pasukan Heavy. Okay, tetapi sekarang pasukan Heavy pula yang akan menekan pasukan Anxiety yang berada betul-betul di hadapan mereka. Pasukan Expand juga ada. Cuba untuk memberikan sedikit bantuan kepada pasukan Heavy sebelum mereka pula yang akan bertembung. Jeboa cuba untuk masuk tapi patah singkirkan oleh pasukan Same9. Too Fast telah pun jatuh di Excel dengan AWM. Sedar belakangnya sudah ada orang. Mampukah pasukan Expand? Lihat bagaimana kiri, kanan, atas, bawah. Sekarang ini Heavy pula menerima tekanan. Manakala Same9 keluarkan Heavy. Quadra kill berjaya untuk diambil. VGM 6. Mata penyingkiran. C
cukup glue untuk pasukan V Gaming melamatkan dirinya. Tetapi apakah ianya mudah kerana mereka terbuka sangat. Pasukan Expand yang berada di kawasan bawah itu yang akan dijadikan sasaran utama untuk seorang Boyte. Tetapi Boyte telah pun disedar. Dia akan diasah juga oleh pasukan Expand. Bom! Yang kini mungkin tidak akan mampu bertahan. Net telah pun dibalik tetapi malangnya tidak mengenai sasaran. Dia berada pasukan Semna disingkirkan oleh Boyte! Datang daripada bom sebentar tadi. Boyte dijatuhkan. Pantas akan selamatkan. Tapi lihat bagaimana mereka menggunakan bonfire untuk menaikkan nyawanya semula. Semna menentang Heavy. Boyte berjaya untuk jatuhkan sebentar tadi. Dan sekarang ini pasukan Expand. Mampukah mereka mendapatkan Buya? Tapi V Gaming mereka masih lagi ramai. Semna Cobra telah pun disingkirkan. Sekarang ini VGM. Masih lagi ada 4 orang mereka selesa. Heavy mungkin hanya menunggu saja. Tapi pasukan Expand, mereka memang terperangkap. Mereka hanya satu kuasa saja. Venten ke depan. Oh. Serangan dilakukan. Venten akan dijatuhkan. Excel dapat Mingsu. Expand berdua. Tetapi Cobra dan juga Two Fan telah berjatuhkan. Tapi Mino menjadi third party. Mengganggu pasukan V Gaming. Mino betul-betullah mereka mengganggu V Gaming. Boyte cuba untuk melancarkan serangan kepada Mino kali ini. Tetapi Mino bermain dengan lebih agresif. Heavy. Cuba untuk berada di kawasan harapan. Tapi telah pun dijatuhkan. Dan Boya ini akan diambil oleh pasukan V Gaming. Wow, satu pertarungan yang baik sebentar tadi. Saya suka bagaimana Heavy mencuri satu division dari luar. Kemudian kita nampak mengenai Excel snipe kepala sebentar tadi pemain daripada pasukan Heavy tersebut. Yep. Memberikan mereka posisi yang nombor dua. Tapi Heavy Gaming, mereka selesa. Mereka ada banyak mata. Tapi bagi saya itu pertarungan yang baik daripada semua pasukan bertanding. Heavy dapat bertahan lama dan berjaya untuk menang SM9. Manakala pasukan daripada Expand walaupun 3 orang saja berjaya untuk bertahan lama. Yeah. Dan V Gaming ada tanah tinggi mengawal rentak permainan dalam bulatan terakhir. Ya, mereka tahu yang mereka perlu untuk merampas tempat tersebut daripada pasukan Farang sebentar saya tadi. Dan mereka mampu untuk mendapatkan beberapa kejatuhan di sana. Akan tetapi, ini adalah satu kejutan yang telah pun ditunjukkan oleh pasukan V Gaming. Di game yang pertama, di map Bermuda nampak kurang baik untuk mereka. Tetapi apabila mereka masuk di kala hari, mereka mulai main dengan lebih menyabar, main lebih sabar dan akhirnya mereka mampu untuk mendapatkan buyah yang pertama. Kemenangan yang sangat-sangat penting untuk mereka sebenarnya. Yep. Sebab kalau mereka terus tercedok, ada orang boleh kejar. Tapi kita akan lihat dahulu highlight perlawanan yang berlaku sebentar tadi. Ya, ini adalah antara pasukan Farang yang bertarung sebentar tadi. Ini adalah Dewa. Dewa menentang pasukan MDH. Pasukan Dewa menang sebentar saya tadi. Apabila mereka mampu untuk menjatuhkan pasukan MDH satu demi satu. Tapi inilah dia babak apabila pasukan Flash. Mereka cuba untuk mengasak di kawasan ini akan tetapi diganggu hebat oleh pasukan Dewa. Dan pada awalnya saya ingatkan Expand mempunyai peluang yang cerah untuk mendapatkan Buyah. Tapi apabila menyaksikan position V Gaming, nampak gayanya V Gaming memang terbukti mampu untuk mendapatkan buyah mereka. V Gaming 21 mata, 9 mata penyingkiran, 12 mata placement. Dan sekarang ini kita akan dapat melihat juga Expand dengan 9 mata penyingkiran, 9 mata placement, jadi 18. Kita boleh katakan semua pasukan dapat membawa sedikit serpihan mata, cuma Farang bagi saya sedikit kejutan kerana mereka dijatuhkan awal sebentar tadi ketika mereka sebenarnya ada tanah tinggi tapi serangan daripada belakang daripada pasukan Flash menyebabkan mereka terkejut. Ya, begitu ramai sebenarnya yang ingin memberikan tumpuan di kawasan refinery tersebut. Mungkin disebabkan tempat tanah tinggi tersebut mampu untuk mendapatkan vision yang lebih luas. Mungkin itu adalah antara salah satu faktornya. Tetapi sedap mata memandang result semasa ini apabila setiap pasukan Malaysia mampu untuk membawa pulang mata-mata mereka di setiap map. At least mereka tak pulang tangan kosong seperti pasukan MDH dan juga First Raider sayangnya. MDH, mereka dua kali di langkah awal. Sebentar tadi Farang jatuh ke MDH, kemudian MDH dapat menyelamatkan diri. Kemudian datang pula pasukan lain menghantam mereka. Jadi malang tidak berbau untuk pasukan ini. Tapi inilah V Gaming. Lihat damage sangat-sangat rendah, 4,984 sahaja dengan 8 headshot, survival time 16 minit 11 saat. Nampak betul tak? Tanpa pasukan Thailand, dia terus jadi panjang. Dia takkan 14. Mungkin setakat ini sebab kita belum lagi nampak dia dia kurang daripada 16 minit. Akan tetapi pasukan V Gaming
dengan damage yang walaupun damage dia tak terlampau tinggi, akan tetapi masih lagi dengan strategi yang betul, mereka mampu untuk bertahan walaupun terpaksa untuk handle 3 pasukan dalam masa yang sama. Ya, tahniah diucapkan kepada 3 pasukan tersebut. Tapi itulah dia perlawanan yang berlaku sebentar tadi. Expand hampir-hampir berjaya untuk menjulang buaya yang pertama mereka setelah reset. Tetapi ya, buat masa sekarang, inilah dia keputusannya. Dan kita dan juga saya sendiri yakin yang mana banyak lagi yang boleh dilakukan oleh pasukan-pasukan yang bertanding, terutamanya daripada Malaysia. Ya, mereka tak perlu risau kerana mereka akan bertemu lagi di map yang sama pada hari yang sama. Jadi apabila kita katakan okey, memang kita reset, kita akan tidak tunjukkan tangan kita di manakah kita akan terjun, tetapi apabila mereka ulang benda sama di hari yang sama, mungkin segalanya mampu untuk diteka oleh pasukan lawan. Jadi ini menarik. Akan tetapi sebelum kita masuk ke Bermuda dan juga Kalahari sekali lagi, kita akan pergi ke map Puja Turi selepas ini. Kuto Puja Turi, satu map yang sangat-sangat menarik. Kadang-kadang kita akan melihat yang mana bulatan berakhir di kawasan air. Itu yang paling menjengkelkan sebenarnya. Okay. Kalau Gohan dah tahulah. Sebenarnya pernah berlaku betul-betul bulatan dekat hujung air tu. Dan orang terpaksa naik ke atas air tu. Tapi sangat-sangat mudah untuk dikesan. Jadi kalau itu berlaku hari ini, memang itu tuah Gohan lah. Oh, untuk menyaksikan benda yang jarang-jarang. Eh. Okey. Akan tetapi saya rasa mungkin circle akan lebih... Oh, ramalan awal lah. Ya. Sebab dari tadi kita nampak daripada map Bermuda dengan Kalahari, map yang terakhir berada di tengah-tengah. Semua di tengah-tengah. Okey. Dekat refinery tu mungkin dekat bawah sikit. Jadi dekat Puja Turi ni, saya harap mereka di tengah-tengah juga. Mungkin ada sedikit idea. Brazilia lah ni. Ya, Brazilia. Semenjak Brazil kalah, kita support Brazilia. Tapi seperti biasa, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kita yang utama, tak lain dan tak bukan Snapdragon Elite Gaming, kerana menaja Snapdragon Pro Series ESL Free Fire when winning matters. Ya, segalanya perlu untuk mendapatkan kemenangan dengan Snapdragon. Okey, Guto, terlampau banyak untuk saya katakan, akan tetapi sebelum itu kita ingin berterima kasih kepada Monster Energy Unleash the Beast. Terima kasih kerana sentiasa untuk memberikan semangat kepada saya dan juga Guto. Ya, di www.masterenergy.com/gaming tidak lupakan juga kalau anda ingin mendapatkan pelbagai hadiah yang menarik ataupun top up game yang mantap-mantap, langkah pergi ke kachishop.com, www.kachishop.com, untuk mendapatkan game top up, great deals dan pelbagai lagi. Terima kasih kepada mereka kerana menaja acara kita pada hari ini. Snapdragon Pro Series dikuasakan oleh Samsung Galaxy. Tapi seperti biasa, kita akan berehat sebentar sebelum perlawanan kita di Puja Turi bakal berlangsung. Gohan akan terus membuat keramalan, tapi anda teruskan menonton. Jangan ke mana-mana. The Snapdragon Pro Series powered by Samsung Galaxy is brought to you by Snapdragon Elite Gaming, Galaxy Z Fold 4, Monster Energy, and Kachi Shop.